Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Nana Nurliana, mantan dosen sejarah di UI, juga di kajian Amerika. Kita tak mengetahui sejarah adalah dasar dari semuanya. Masa sekarang, masa depan itu tidak lepas dari masa lalu. Jadi kalau mengatakan sejarah masa lalu saja itu tidak benar. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Susanto Sujudi, sejarah demi masa kini. Juga almarhum Pak Nugroho selalu menekankan sejarah demi masa kini dan masa depan. Karena tidak bisa lepas. Jadi ada yang disebut continuitas in history, kelanjutan dalam sejarah, tapi juga ada yang berulang, l'histoire se répète, tapi ada juga yang terminal. Jadi, tapi bagaimanapun juga, sejarah, seperti dikatakan oleh Profesor Harsha Bhatia, adalah dasar dari kehidupan, dasar dari nilai-nilai, dasar dari kesadaran, consciousness. Siapa kita, siapa saya, siapa Anda, itu semuanya tidak lepas dari sejarah. Tanpa sejarah, kita adalah tidak ada. Seperti dikatakan oleh Profesor Sartono Kartodirjo, sejarah adalah ilmu atau boleh dikatakan adik dari filsafat yang multidimensional dan multi-interpretation. Jadi tidak ada satu dimensi atau satu interpretasi. Jadi sangat luas, ya. Jadi bisa menyakup, mencakup, merangkul, memakai semua ilmu yang ada untuk memahami sejarah dalam hal ini. Dan sejarah pun sangat beragam. Selama sama seperti beragamnya pelaku sejarah adalah manusia. Barangkali mohon disadari sejarah itu tidak pernah berhenti dan sejarah itu tidak pernah menyatakan dirinya sendiri tapi mencakup semuanya. Jadi diharapkan memahami hal ini sehingga kita tidak selalu bilang jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jas merah jas itu merah. Yang dikatakan oleh pendiri negara kita. Jadi disadari juga oleh Bung Karno bahwa pentingnya sejarah. Jadi kalau sejarah dikatakan masa lalu saja adalah tidak benar. Ya. Karena sejarah demi masa kini dan masa depan. Jadi ya. Ingat jas merah. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya demikian adalah pesan dari Ibu Nana Nurliana pada Hari Guru Nasional Rabu 25 November 2020 di Jalan Meranti, Depok. Terima kasih Ibu Nana. Terima kasih Mas Kenny. Iya.